Adi Permana selaku operator pintu air Manggarai. IPK Badan Air ya? Operator pintu air Manggarai. Dari Dinas SDA. Mas, sampai jam segini update dari ketinggian air, muka air dari pintu air Manggarai berapa? Untuk saat ini ketinggian muka air di pintu air Manggarai 745 cm dan masih kondisi siaga 4. Siaga 4 ya? Siaga 4. Berarti kalau siaga 4 itu statusnya aman ya? Masih aman normal ya? Normal lah. Ya. Normal hitungannya ya? Mas, di Katulampa sendiri berapa ketinggian air Katulampa sampai saat ini? Katulampa sendiri untuk saat ini dia 80 cm. Tadi pagi dia memasuki hampir siaga 3 dengan ketinggian 150 cm. Dan airnya sekarang udah sampai di Manggarai. Sudah datang di Manggarai ya? Mas, yang sekarang itu 80 cm ketinggiannya. Itu siaga berapa, Mas? Itu siaga 4 ke 3. Dari 4 turun ke 3 ya? Dari 4 naik ke 3 naik. Oh, dari 4 naik ke 3 ya? Nah, Mas, kalau dari Katulampa itu kemungkinan akan ada pengiriman air lagi atau gimana? Kalau lihat dari data sih, kalau kemungkinan kalau selagi tidak ada hujan di daerah Katulampa, kemungkinan ini udah masuk wilayah puncak airnya yang di sini. Untuk saat ini dan kemungkinan puncaknya itu sekitar sampai jam 4:30 sampai jam 5-an sudah menerima kiriman air dari Katulampa ya. Selanjutnya akan ada pengiriman air atau gimana? Mengingat selanjutnya sih kalau misalnya siaga 3 dari data sih kemungkinan masih normal aja sih, Mas. Masih normal ya? Berarti belum terkirim lagi ya? Tapi status dari Katulampa sendiri masih normal. Manggarai juga masih siaga 4. Masih normal. Dari sana di Katulampa sendiri sedang ada cuaca hujan atau gimana ada informasinya? Dari Katulampa dari informasi sih sekarang masih gerimis kecil. Dan mungkin kalau misalkan selagi tidak ada hujan lokal di area Jakarta ini, kemungkinan air stabil paling mentok di 750, kendaraan masuk 750 ke atas. Kalau misalnya terkirim kembali kira-kira berapa? Kalau ketinggian air. Masalah prediksi kita nggak bisa memprediksikan ya, Mas. Mas air ya, karena kemungkinan kita tidak tahu dari curah cuaca juga. Paling berapa senti ada tambahan kenaikan air. Ini kalau udah siaga 4 ini bisa mengakibatkan dampak banjir nggak, Mas? Kalau siaga 4 itu masih keadaan normal, aman.